Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Har. Sekarang ada di pertarungan 3 versus 3 bertemu dengan 2 avatar spek di sini ya. Oke, saya ditempatkan di pojok berwarna merah di sini. Kita akan segera ke air. Masih menggunakan bus biru. Masih santai, kita ambil kontainer-kontainernya. Ya, digas, digas. Oh, banyak sekali assault. Ini titik yang akan ditempatkan kontainer besar di sini. Dan kita sudah mengintai menggunakan satu rifleman di sini, berhasil kita intai. Musuh sedang membangun galangan, sementara saya sudah mulai melakukan pengambilan kontainer. Kontainer besar yang sulit diambil karena dipertahankan oleh banyak sekali assault di sini. Kita ambil terus, 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 terus. Kontainer di airnya kita ambil, bergerak dan bertemu dengan 1, 2 delta. Iya, kita intai lagi. Jangan sampai lepas dari pengawasan. Kita intai musuh sedang naik markas pusat level 3 dengan pabrik spesial. Di sini masih terjadi pertempuran sengit memperebutkan kontainer besar. Produksi saya juga tidak berhenti untuk menggapai kontainer besar di sini. Berhasil kita ambil. Iya. Sekarang sedang memproduksi Hawk dan membangun airfield-nya. Lihat ada pergerakan delta dan kita gerakan unit kita. Ini adalah unit sisa-sisa setelah bertempur untuk memperebutkan kontainer besar. Kita intai lagi. Iya, kita buat si pemain biru ini kesal. Iya, masuk menggunakan 3 coyote. Di sana ada Typhoon 1. Kemudian ada delta. Typhoon-nya biar dihajar menggunakan rifleman. Apakah berhasil? Oh, tidak berhasil. Kemudian kita intai juga di sini. Ya, 3 coyote berusaha menghancurkan pabrik Vertex. Vertexnya sudah keluar satu. Dan ini dia, Hawk saya mencoba untuk membantu coyote untuk menyerang pabrik Vertexnya. Kita hancurkan. Ya, berhasil dihancurkan. Partner di sini hijau, dia sedang berusaha melindungi base saya ini. Mantap sekali ini dia kerjanya. Unitnya diarahkan ke sini untuk melindungi base saya. Sementara coyote-nya sedang menyerang airfield dan sekarang dibantu oleh Hawk. Typhoon-nya, ya ada Typhoon berwarna biru. Kita serang dulu airfield-nya. Sekali serang lagi dan pastinya ini akan hancur. Ya, sudah hancur. Waktunya untuk pergi. Oke, di sini dibantu oleh pemain berwarna hijau. Kuning bermain menggunakan alligator. 2 Hawk di sini. Saya sudah di markas pusat level 4 ternyata. Dan sedang menaikkan level pabrik pesawat untuk memproduksi Albatros. Kita intai dulu. Intai di laut, intai di darat. Ya, Albatros pertama sedang diproduksi. Begitupun karena tadi saya tidak melihat di sini ada pertahanan laut, makanya saya menaikkan galangan untuk memproduksi alligator. Ada Typhoon di sana. Oke, partner sedang berusaha menyerang pemain berwarna hijau. Kita bantu-bantu di sini menggunakan Hawk tadi. Kita coba serang unit-unitnya agar kuning lebih leluasa. Albatros pertama sudah menetas ya, sudah siap menjadi penyerang. Produksi alligator. Kemudian menaikkan pabrik spesial untuk memproduksi kameleon sambil menambah airfield untuk alligator, untuk albatros berikutnya. Satu alligator. Ada pertarungan. 2 alligator, kita intai dulu. Iya, diintai di sini belum ada pertahanan ya. Kuning di sini berhasil mengeksekusi hijau. Hijaunya tersisa satu pembangkit listrik dan satu pusat sumber daya. Kita intai menggunakan Kaiman dan kosong blong, tidak ada pertahanan. Waktunya alligator kita untuk masuk. Diserang juga menggunakan 2 albatros, kita hancurkan konstruksinya agar tidak terus-terusan menambah bangunan ya, biar tidak merepotkan kita. Tambah lagi, ada 1, 2 albatros lagi menghancurkan pabrik base-nya.
Dan Albatros saya dikejar-kejar menggunakan Vertex. Ini Albatros Max rank 21 ya. HP, kemudian armor, kemudian damage sudah max. Diserang menggunakan Vertex. Iya, pabrik spesialnya berhasil kita hancurkan. Kita menghindar dulu. Kameleon saya di sini sudah keluar rupanya. Sudah ada satu dan sedang produksi kameleon kedua. Albatros sudah ada 4. Ya, inilah yang saya tunggu dari tadi. Musuh membangun bangunan yang gampang sekali untuk dihancurkan menggunakan aligator. Jadi kita kuras terus sumber dayanya sehingga dia sulit untuk berkembang. Ya, mundur lagi. Ada Torrent dan juga Zeus. Ada Zeus, aligatornya kewalahan. Ada serangan menggunakan Albatros, mana yang akan diserang? Rupanya pabrik Zeus dan pabrik spesial. Ya, dan saya juga dikejar-kejar di sini menggunakan 6 Vertex. Albatros saya tinggal 2 saja. Apakah masih sanggup bertahan? Kita hidupkan asap kameleonnya karena tadi sudah terintai oleh Vertex. Jadi sebelum diserang sudah hidup duluan. Ya, kita kejar di sini, kita serang. Tidak mati-mati ya. 4 jaguar melawan 1 Zeus. Zeusnya santai sekali. Ada torrent banyak, bahkan tidak kelihatan posisinya dia di mana. Oke, asap kameleonnya sebentar lagi akan mati karena Zeusnya terlalu banyak dan ada torrent juga. Jadi sebaiknya kita tarik mundur sebelum asap kameleonnya benar-benar mati. Iya, kameleon kedua langsung kita jemput untuk menemani jaguar dan porcupine. Ada serangan di sini, partner berhadapan dengan Zeus berwarna biru. Aktifkan kameleonnya. Ya, harusnya saya berbagi dengan jaguar berwarna hijau, malah ketarik unit sendiri. Wah, egois ini main-mainnya, nggak boleh kayak gitu. Oke, sekarang di sini porcupine-nya masih ke dalam lingkup atap, tapi ada banyak torrent, nggak kelihatan dari mana saja posisinya. Menggunakan 3-4, ya menggunakan 4 torrent, kameleon saya mati. Ya, tadi kita serang menggunakan Albatros ya. Ada satu lagi. Kita lihat kemana ini akan menyerang. Iya, 2 Albatros. Tadi saya menyerang di sini, teman-teman. Ya, menyerang pabrik plus airfield. Begitupun ini juga pabrik plus airfield. Kita hancurkan lagi menggunakan 2 Albatros. 2 kali mendapatkan serangan ini pemain berwarna ungu. Di sini masih bertempur menghadapi torrent, tidak mati-mati menggunakan 2 porcupine di sini. Menggunakan machine gun ya. Oh, saya membangun nuclear launcher. Kita mainkan juga hawknya, dari tadi diam di base. Oke, sedang produksi nuklir. Albatros berangkat lagi. Oh, hijau membangun ulang ya. Kita hancurkan lagi. Iya, pabrik Vertex-nya kita hancurkan. Mati Albatros saya tadi satu. Masih produksi unit. Terbangkan satu Albatros. Kemanakah dia? Iya, mengincar unit-unit yang di sini. Tadi sempat terintai ada unit yang standby di sini. Jadi kalau kalian bermain Albatros, ketika kalian mendapatkan visibilitas, entah itu
efek penglihatan dari unit kalian atau dari unit yang lain, diingat-ingat posisinya ya. Tadi saya menggunakan bunker ini sebagai tanda dan juga pohon-pohon di sini. Jadi saya serang menggunakan albatros. Oke, nuklirnya sudah selesai. Kemanakah akan diluncurkan ini misilnya? Oh, ternyata ke pemain berwarna ungu persis di tengah. Kita lihat berapa bangunan yang hancur. Bam! Habis. Dia dari tadi membangun pusat sumber daya terus-terusan sampai 13 kayaknya pusat sumber dayanya, dia tuh mau ngapain. Ini adalah lomba berperang dan menghancurkan base, bukan lomba untuk membangun base semegah mungkin. Oke, masih produksi nuklir lagi di sini. Kita gunakan satu hawknya untuk melakukan pengintaian. Oke, biru masih produksi unit, energy shield, kemudian Zeus. Sementara ungu sepertinya sudah berhenti dan hijau sedang berkembang. Menjadi lahan empuk bagi pemain kuning untuk melakukan kontraknya di sini. Oke, masih produksi albatros ya. Matilah itu. Ada dua albatros terbang. Saya senang bermain menggunakan albatros itu dua-dua ya. Mana kayak akan diserang? Pabrik energy shield. Datang dua lagi. Iya, pabrik torrent yang sedang diupgrade untuk menjadi pabrik energy shield. Iya, unitnya juga kita gempur. Nuklirnya sudah siap sebenarnya. Oke, ini jauh berhadapan dengan Zeus dan Torrent yang sangat banyak. Sekali serang. Gila. Ludes itu Jaguar karena serangan Torrent. Kita bergerak memutar untuk menghindari unit musuh, tapi ternyata di sini unitnya kuat-kuat. Kita serang menggunakan hawk dan typhoonnya juga banyak. Terkena serangan torrent, ludes ini saya. Oke, visibilitas saya di sini bagus ya. Dengan datangnya unit-unit kuning, tentunya ini akan menahan unit biru, dan unit saya juga saya dekatkan agar unit biru tetap berada di sini, masih dalam radius ledakan nuklir. Ini jarang-jarang ya kita membidik unit bergerak menggunakan serangan nuklir. Dan boom, habis semua unitnya ini. Habis terkena serangan nuklir, menyerang unit bergerak menggunakan nuklir. Masih di sini, masih ngontrak ini partner saya yang berwarna kuning. Hijau dia terus mengambil kontainer besar, sepertinya punya kontrak yang mengambil kontainer besar dalam jumlah tertentu. Dia masih produksi albatros terus. Ternyata tipis sekali, tidak sampai hancur itu bunkernya. Satu ternyata tidak mampu untuk menghancurkan pabrik Zeus. Satu ternyata tidak mampu untuk menghancurkan dua barak. Satu cukup untuk menghancurkan pabrik Hammer. Satu mengincar unit-unit dan menghancurkan bunker. Satu lagi menghancurkan pabrik lanjutan yang sedang dibangun. Iya, satu lagi untuk menghancurkan pabrik lanjutan.
satu lagi. Kemana ini? Oh, ternyata sudah lebih dulu hancur. Satu lagi. Mana yang akan diserang? Fabricius tidak berhasil. Ada satu lagi terbang. Gembur terus. Menghancurkan Fabricius. Ada satu lagi terbang. Iya, sedikit yang terkena efek. Partner bermain menggunakan Jaguar dan juga Porcupine. Saya di sini cuma punya 2 Jaguar dan 1 Kameleon. Kami dan Torrente dibantu oleh pemain berwarna kuning menggunakan Grenadier. Sepertinya dia guna kontrak untuk menghancurkan kendaraan darat menggunakan Grenadier. Iya, 6 Albatros. Sudah. Nuklirnya sudah siap sebenarnya. Oh, unitnya terpancing hijau, jadi dia bergerak ke sisi hijau. Padahal sudah saya perkirakan dia akan bergerak ke sisi saya. Tariknya pas itu tadi. Jadi di sini masih ada beberapa unit. Oke, kita pertahankan. Masih ada banyak unit di sini. Iya, ini si biru menghancurkan base-nya teman-teman. Untungnya di sini nuklir sudah saya luncurkan ke posisi unit berwarna biru, jadi tidak terbuang sia-sia. Satu kali lagi membidik unit bergerak menggunakan nuklir. Ya, kita dorong masuk. Iya, mati. Ini nuklir dari pemain berwarna kuning ya, menghancurkan base berwarna ungu dan juga hijau. Habis. Dan untuk mendapatkan aktivitas yang tinggi, kita serang unit terakhir, kita serang bangunan terakhir. Jadi kita harus berebut aktivitas di sini. Untuk mendapatkan aktivitas yang tinggi, kita harus aktif menghancurkan bangunan terakhir. Kita serang. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.